Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita Hari Ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita Hari Ini. Hai, nama saya Arlina Arshad. Saya berumur 25 tahun dan saya seorang penulis. Sebelum ni saya merupakan seorang pelajar perubatan di Australia. Dan di Australia, saya disahkan menghidapi penyakit borderline personality disorder ataupun lebih dikenali sebagai BPD. Dan alhamdulillah, selepas 3 tahun, saya sudah belajar macam mana untuk hidup dengan penyakit ni. 2 November 2016 di hari Rabu bersama saya Hazrina Kasim. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Selamat tengah hari kepada semua penonton Wanita Hari Ini. Dan yang pastinya apa yang anda saksikan teaser sebentar tadi, kami nak wawarkan sesuatu yang menarik. Seorang gadis ini berusia 25 tahun, pernah sebenarnya mengalami masalah gangguan personality sempadan ataupun borderline personality disorder. Mungkin ramai yang jarang atau pun tak pernah dengar langsung tentang gangguan psikologi ini. Adakah hari ini anda bangun pagi dengan rasa yang penuh bersemangat, ceria, gembira, suka, ataupun hari ini anda bangun dengan penuh rasa kecewa, sedih, marah? Itu adalah satu perasaan ataupun emosi yang sangat normal bagi setiap individu. Tetapi yang tidak normalnya apabila perasaan ataupun emosi anda itu tidak dapat dikawal dan membawa kepada perlakuan ataupun tindakan yang di luar batasan ataupun norma hidup seorang ahli ataupun ahli masyarakat ini. Dan yang pastinya hari ini kami nak kongsikan, nak memberi penjelasan kepada anda apa sebenarnya borderline personality disorder ini, iaitu sejenis penyakit psikologi yang ditandai dengan ketidakseimbangan emosi. Sama ada ia juga disebut sebagai emotional intensity disorder ataupun unstable personality disorder. Kalau hari ini anda merasakan kita hampir kepada penghujung tahun 2016, mungkin ramai hari ini sedang bergembira sebab semua impian dan juga azam mereka tercapai. Tetapi ada juga dalam kalangan kita yang mungkin merasa sedikit kecewa, sedih kerana hampir 60 hari saja lagi impian belum dapat dilaksanakan lagi. Tetapi bagi mereka yang mungkin hari ini tiba-tiba nak mencapai impian tersebut, jatuh tersungkur, terkubur segala impian. Emosi ini yang harus kita bimbangkan kalau anda tidak dapat mengawalnya. Dan hari ini kami menjemput Arlina Arshad ataupun Arlina Banana, nama penanya. Apa khabar Arlina? Khabar baik, alhamdulillah. Dan seperti yang kita sedia maklum sebentar tadi, Arlina dah pun mengakui yang Arlina mempunyai gangguan personality. Sejenis gangguan yang mungkin ramai rata-rata tidak mengetahuinya, tapi akan diperjelaskan seketika nanti berdasarkan pengalaman Arlina sendiri. Dan turut bersama Arlina ialah Nur Seha Sugiharto, sedap namanya, seorang editor buku. Apa khabar, khabar Seha? Baik. Baiklah Arlina, tadi kita dah dengar sedikitlah akuan daripada Arlina tentang gangguan personality sempadan ini. Arlina sendiri mungkin boleh cerita kepada mereka di luar sana sebab kita ni lahir dengan pelbagai emosi. Hari ini kita marah, esok kita gembira, lusa kita kecewa. Betul. Tapi bagi mereka yang ada gangguan personality sempadan ini, sebenarnya perasaan emosi itu cepat sangat berubah. Bagaimana sebenarnya Arlina boleh sedar Arlina sebenarnya ada BPD? Okey, cerita 3 tahun lepas, sewaktu saya masih lagi pelajar perubatan di Australia, mula-mula saya rasa macam boleh rasa yang kita dah jadi orang yang lain. Sebab sebelum tu saya memang aktif, saya join drama, debate, macam-macam lah, charity semua saya join. Lepas tu tiba-tiba at some point saya macam tak nak jumpa orang, nak duduk dalam bilik je, macam memang tak nak. Kalau boleh tak nak bergaul langsung, kelas pun selalu tak pergi. So rasa berbeza. So dari situ kawan-kawan suruh macam pergilah jumpa doktor. So mula-mula doktor cakap saya hanya ada depresi saja, penyakit kemurungan dulu. Okey. Lepas tu okeylah, macam try lah untuk mengubat penyakit depresi tu.
Tapi along the way macam masih lagi tak boleh, masih lagi macam tersangkut-sangkut lah. Okay. Dia punya jalan nak ke arah apa ni, nak membaikkan diri tu. So dah lama sikit baru doktor sedar macam, oh, you sebenarnya bukan ada depression je, you sebenarnya ada BPD. So depresi tu salah satu simptom. Simptom, yes. Dia bukan saja setakat penyakit, dia dah simptom kepada BPD. Jadi barulah doktor tu sedar. Bermula daripada tekanan. Adakah tekanan kerana tak dapat orang kata belajar dan perubatan ini banyak cabaran dia. Adakah kerana masa tu tekanan waktu belajar itu sendiri yang membawa kepada masalah BPD ini? Susah juga nak cakap sebab sebelum masuk medic school pun apa yang saya belajar pun susah juga. Okay. Tapi maybe medic tu lagi push, lagi trigger, tambahan pula sebab duduk jauh dari keluarga. Kita tak dapat support yang saya selalu dapat tu. Okay. So itulah banyaklah dia punya cabang-cabang dia. Okey. Saya tertarik bila Alina bagi tahu tadi duduk jauh daripada keluarga. Salah satu simptom yang saya baca juga sebenarnya mereka ini tidak boleh merasakan kesunyian, tak boleh hidup sendirian. Kena ada sentiasa rapat, selalu dekat dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Dan waktu ketika mengalami tempoh kesunyian itu berada di Australia, bagaimana cara untuk melarikan kesunyian ataupun sebenarnya itu lebih memberi tekanan? Masa dekat Australia ada macam student bodies, Malaysian punya club. So and then banyak je sebenarnya orang Malaysia kat sana. And then kawan-kawan Mak Salih pun ada. So okay je. Tapi yang saya rasa simptom yang macam Rina cakapkan tadi, pesakit BPD dia sangat takut ditinggalkan. Okay. And then benda tu macam dia paranoid sendiri. Padahal orang tu tak tinggalkan dia pun. Tapi dia yang sendiri rasa macam, eh, dia ni memang nak tinggalkan kita ke? Okay. Itulah apa yang saya rasa. Okay. Perasaan yang ada takut untuk ditinggalkan itu, apakah mungkin kesan daripada perasaan itu membuatkan mungkin Arlina melakukan sesuatu di luar kawalan Arlina? Selalunya, kalau dulu, sebab saya takut sangat ke ditinggalkan, jadi saya tinggalkan dulu orang tu. Okey. Sebab kiranya takut, kita tinggalkan dia dulu. Maksudnya tapi ini antara kawan-kawan lah. Ini macam masa tu masih lagi tak boleh nak berfikir dengan rasional. Sebab saya selalu fikir macam, ya, rasa orang ni memang nak tinggalkan saya. So baik sebelum kita disakiti, baik kita jauhkan diri dulu. Padahal sebenarnya semua tu bermain dalam fikiran je. Itu dah tentu menjadi tanda tanya kepada rakan-rakan kan. Kerana ditinggalkan Alina tanpa sebab. Baik, sesuatu yang menarik sebenarnya kami nak kongsikan di sini. Walaupun Alina ini mengalami gangguan personaliti sempadan, tapi dia seorang penulis yang sangat hebat. Pujuk. Kalau bukan kita yang pujuk diri sendiri, siapa lagi? Satu ayat yang saya kira memberi impak yang besar juga dalam hidup Arlina, apatah lagi sewaktu mengalami BPD ini kan. Sebelum saya nak tanya Arlina tentang intipati pujuk ini, mungkin sedikit daripada Seha. Seha sewaktu melamar Arlina menjadi penulis untuk Seha sendiri. Apa yang membuatkan satu daya penarik yang membuatkan anda nak jadikan Arlina sebagai seorang penulis? Okey, pada mulanya saya memang tidak mengenali Arlina ni. Tapi bila ada seorang kawan tu, dia kata, "Eh, why not tak pilih Arlina jadi apa penulis buku pojok ni?" Sebab kau tengoklah dekat Facebook, Instagram dia semua tu kan. Dia macam seorang yang periang, kelakar, suka buat video Instagram yang sangat apa, memberi inspirasi. Beri inspirasi dan orang akan gelak-gelak terhibur dengan video yang dia post tu lah. Jadi bila saya stalk dia, cakap okey juga sempat itu peranan editor juga. Dia kena tengok followers dia siapa, okey, dan tengok apa aktiviti dia. Jadi kita pun berbincang dengan bos, jom kita pilih dia ni sebagai penulis sebab kita tengok dia punya kata-kata setiap posting dia tu banyak memberi inspirasi kepada remaja di luar sana yang pada dulunya saya ingat dia ada masalah dari segi berat badan dan dia memberi inspirasi kepada followers dia macam okey walaupun kita berbadan besar tapi kita still boleh bergembira, happy dengan kehidupan semua ni kan. So saya pun melamar Arlina untuk menjadi penulis buku pojok ni. Maaf kalau
saya bertanya, adakah waktu anda melamar Arlina ini, Siham tidak tahu langsung yang Arlina mempunyai gangguan personaliti ini? Langsung tidak tahu. Langsung tidak tahu. Sehinggalah cerita tu viral, baru saya tahu yang sebenarnya Arlina ada penyakit tu. Baiklah, kita selepas ini nak kongsi mungkin dari segi cabaran seorang editor dan juga bagaimana cabaran Arlina sendiri untuk meyakinkan editornya dia seorang penulis hebat, semuanya selepas ini. Wanita hari ini. Ini. Kali pertama saya jumpa dia di Instagram. Belum jumpa orangnya lah, jumpa karya dia di Instagram. Jadi saya follow dia dalam 2 bulan. Saya nak tengok konsisten penulisan dia lah. So, saya tengok ada sesuatu yang patut di-share daripada Instagram dia. So saya inbox dia, tanya dia berminat tak nak share apa yang dialami tu kepada publik. Terus aja dia jawab dia setuju dan saya guide dia macam mana dia nak share cerita dia yang bagus, positif tentang diri dia tu dengan orang lain. So kita cadangkan, kita bukukan semua tulisan dia di Insta tu, kita bukukan untuk keluar dalam bentuk buku yang dinamakan Pujuk lah. Buku ni sangat memberi inspirasi sebab saya suka cara penulisan dia. Tak sangka dia boleh menulis dengan bagus. Memang fokus dia untuk wanita yang ingin keluar dari masalah dan akhirnya dia berjaya dan buktinya diri dia sendiri. Dulu dia sangat avoid, dia sangat menolak kawan-kawan dia. Dia tak nak orang kenal dia. Posting-posting dia di Insta, kadang-kadang dia amat rasa sendiri, dia rasa sunyi. Tapi daripada komen-komen tu yang begitu positif, alhamdulillah netizen pun komen positif kat dia. Jadi dia rasa dia memang dihargai, diperlukan dalam masyarakat. So dia tampil, dia keluar, dia berani jumpa orang ramai. Dia pergi jumpa publik, bila kita buat function dia datang. Jadi itu pun alhamdulillah. Kalau tak, dia nak duduk dalam bilik dia je. Itu kisah bagaimana perjalanan hidup Arlina bermula sebagai seorang penulis. Baik, kita nak undur sedikit waktu, Seha. Waktu Seha dah tahu Arlina ada BPD, ada gangguan personaliti ini. Adakah waktu dan ketika itu rasa dah mula 50-50 nak teruskan keyakinan dan kepercayaan yang Arlina boleh menulis ataupun sebenarnya waktu tu dah memang tekad nak ambil dia sebagai penulis? Okey, masa yang buku Pucuk ni dah siap print pun, masa tu memang saya tak tahu lagi. Okey. Okey, selepas yang viral tu, baru saya tahu dia ada penyakit yang sebegitulah. Dan untuk yang buku kedua ni, saya dah ada tengok sikitlah dan apa yang saya faham tentang yang dia nak buat tu, agak kerisauan sedikit situ sebab yang buku yang nak keluar ni ada, bila saya baca ada berkait rapat pasal dia. Jadi saya tanya dia, Arlina, ini pasal diri Arlina ke sepenuhnya? Sebab saya takut juga nak terbit manuskrip kalau memang betul-betul itu terjadi dekat dia. Dan dia kata tak, ini adalah saya buat sendiri macam imajinasi dia sendirilah. Okay. Dan saya macam okey, lega. Okey. Arlina Banana kalau di Instagram jumlah pengikutnya lebih 34,000 orang dalam usia 25 tahun. Wow, saya rasa satu pencapaiannya hebat sebenarnya. Anda juga mungkin boleh follow Arlina Banana ni. Tetapi satu yang menarik, Arlina, mungkin Arlina boleh kongsikan sebab apabila keadaan emosi yang tak boleh nak dikawal ini, dia memungkinkan seseorang itu melakukan sesuatu perkara di luar kawalan. Sejauh mana anda melakukan perkara tersebut? Okey, so pada mulanya yang masa pertama sekali doktor rasa yang saya betul-betul ada BPD itu, salah satu sebab dia sebab saya cederakan diri sendiri dengan sengaja. So saya kelar tangan saya. Lagi-lagi bila marah, memang macam tak boleh nak kawal emosi tu. Lepas tu kebetulan pula dulu saya pelajar pelajar perubatan. Jadi saya ada baca jurnal ni. Dia cakap bila kita kelar tangan, otak tu akan riliskan hormon yang akan menenangkan kita. Jadi time tu pun macam tak rasional kan. Terus fikir macam maybe boleh try. Okay. So janganlah try kat luar sana. So bila dah try tu macam ter-addicted pula. So itulah apa yang terjadi. Kelar tangan waktu ke dalam keadaan marah. Sebab saya rasa itu je salah satu cara yang boleh tenangkan saya. Maaflah kalau saya nak tengok kelaran. Boleh. Tangan. Tapi dah banyak juga yang dikelar.
Tapi dah tak ada dah. Dah ni tinggal semua parut je. Okey. Tapi alhamdulillah sekarang ni tak lagi lah melakukan tak perkara tersebut. Dan ni pun bukan jalan yang terbaik untuk hilangkan rasa marah. Saya setuju. Okey. Baik. Sekarang di talian kita bersama dengan Dr. Muhammad Nabhan, seorang pakar psikiatri. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar, Doktor? Saya sihat. Terima kasih telefon saya. Okey, terima kasih kembali doktor. Doktor, mungkin boleh kongsikan hari ini kita berbincang tentang gangguan personaliti ini. Ramai yang tak pernah dengar ataupun mungkin sukar nak faham sebenarnya sebab kita ini memang ada emosinya. Tetapi apa yang membezakan seseorang itu mengalami emosi yang biasa dengan mereka yang mengalami BPD ini, doktor? Borderline personality disorder ya. Okey. Kita semua orang mempunyai personality. Beza personality biasa dan juga personality disorder adalah personality tersebut boleh mengganggu kehidupan kita, orang itu sendiri atau selalu mengganggu orang lain, kehidupan orang lain. Itu yang menjadikan kita panggil personality disorder. Ia adalah di mana kalau penyakit mental dia lain. Penyakit mental dia adalah dia ada mula dan ada akhir, kejap-kejap biasanya lah. Sekurang-kurangnya ada permulaan. Tetapi personaliti memang daripada remaja sampai kedua lebih kurang sama. Jadi ini membezakan antara personality disorder serta penyakit mental dan juga personaliti biasa. Okey. Okey. Baik. Borderline personaliti pula adalah ciri-ciri yang tersendiri. Iaitu dia boleh jadi impulsif. Impulsif adalah tidak fikir panjang, membuat perkara tanpa berfikir panjang dan mungkin memberi risiko kepada diri sendiri. Mereka boleh mempunyai emosi yang tak stabil, mood swing, mungkin dalam satu hari beberapa kali mood swing dia, sekejap okey, sekejap tidak okey. Dan paling lama, mood swing dia lebih kurang satu hari, lebih kurang. Paling lama lah contohnya mempunyai perasaan marah, biasanya satu hari, tak sampai satu hari. Dan kemudian akan okey balik dan mungkin akan swing balik lah. Kemudian mereka juga mempunyai identiti yang tidak stabil. Identiti selalu berubah, mereka tidak pasti identiti yang mana yang sesuai untuk diri mereka. Dan juga mereka agak mudah seperti yang dibincangkan tadi, untuk mencerahkan diri sendiri dan melakukan perkara-perkara yang membahayakan diri sendiri. Doktor, bagi mereka yang mungkin dah dapat didiagnosis mempunyai BPD ini, ada sebarang rawatan sebenarnya untuk hindarkan terus daripada mengalami BPD? Sebab personaliti adalah perkara yang stabil di mana diperpanjangan. Jadi kita hanya boleh untuk mereka mengawal tingkah laku ataupun aktiviti mereka supaya tidak menjejaskan diri sendiri dan juga orang lain. Rawatan yang paling utama adalah psikoterapi, iaitu yang paling bagus ialah dipanggil DBT, Dialectical Behavioral Therapy. Ini untuk mengawal daripada melakukan perkara-perkara yang impulsif, yang tidak berfikir panjang dan juga mengawal emosi mereka serta untuk mereka dapat bergaul dengan persekitaran dengan lebih baik. Dan kadang-kadang pengidap masalah DBT ini juga DBT ini juga mempunyai masalah depression, dengan suara kadang-kadang dalam keadaan yang stres, jadi ubat-ubat antidepresan ataupun ubat-ubat untuk halusinasi. Boleh membantu mereka. Baiklah. Terima kasih Dr. Muhammad Nabhan, pakar sekretari daripada Hospital Tawau Sabah bersama kami berkongsi tentang mungkin dari segi rawatan untuk BPD ini. Alina masih lagi menjalankan rawatan? Saya masih lagi ambil ubat dan masih lagi setiap bulan kena jumpa psikiatris untuk check up.
Okey, masih lagi dalam rawatan. Mungkin ini juga, maaf kalau saya sentuh sikit tentang kebimbangan sewaktu berada di tempat kerja dan risiko yang mungkin bakal dihadapi. Dan Seha sendiri bagaimana agaknya berdepan dengan situasi ini? Ini mungkin salah satu cabaran juga. Salah satu cabarannya adalah deadline. Okey, lambat ke macam mana Alina? Kadang-kadang bila macam contohnya bila saya memang tak ada mood, tengah macam mood depressed, tengah rasa macam bila nak menulis tu rasa macam ish sampahnya tulisan aku tu, jadi benda tu dia terstuck, dia tak boleh nak move forward. And then itu lagi satu, kadang-kadang saya jenis bila dah depressed tu saya selalu hilangkan diri, jadi nanti dia pun susah nak cari juga. Saya rasa sebagai majikan mungkin nak memahami Alina tu juga satu tanggungjawab yang besar. Itulah, betul, sebab saya pun tak nak push dia sangat. Betul, jadi saya akan bagi dia masa, okey tak apa kalau tak siap tak apa. Okey, deadline sekian-sekian tarikh ni kena hantar. Tapi bila tarikh tu tak dapat lagi, saya fahamlah sebab saya pun takut benda tu nanti terjadi. Memberi tekanan lagi saya kan? Saya pun sabar, sabar tak apa, tak apa. Yang penting, saya sabar tak apa. Yang penting dia akan siapkan juga. Okey. Tadi Alina dah cakap dia kadang-kadang tulis tulisan dia macam sampah. Tapi yang ni saya nak buktikan tulisan dia bukan sampah. Katanya, aku ini memang seorang insan yang sangat lemah. Jika diolah diri aku pada dasar perasaan dan hati aku terlalu rapuh. Boleh saja kau patah-patahkan semangat aku dengan kata-kata sahaja. Sebab itu aku rasa Allah sentiasa menguji aku dengan perkara yang sama berulang kali agar aku kuat dan perlu menghadapinya dengan lebih matang. Sumpah, aku memang lemah bab-bab emosi ini. Ini kelemahan aku. Aku tahu Allah sayang sangat dengan aku. Dia nak aku lebih kuat. Kata-kata yang saya kira bukan saja memberi inspirasi untuk Alina teruskan kehidupan dengan lebih baik, tapi saya kira membuka mata mereka di luar sana juga. Apa yang Alina nak sampaikan kepada mereka di luar sana yang mungkin tanpa mereka sedar juga ada gangguan seperti ini? Oh, itu soalan ke? Alina dah kagum ke? Saya kagum dengan pembacaan tadi. Okey, mungkin Alina boleh kongsilahkan berdasarkan pengalaman Alina sendiri. Bagaimana sebenarnya Alina boleh membantu mereka memberi inspirasi juga? Okey, nombor satu untuk mereka yang betul-betul ada mental disorder ni, benda pertama sekali yang saya nak pesan, jangan sesekali skip makan ubat dengan jangan skip jumpa doktor. Sebab bila saya skip dua benda ni, memang akan benda buruk terjadi. So itu satu. Dengan untuk orang yang dia tak pasti dia ada ke tak mental disorder, saya nak nasihatkan supaya jangan takut untuk berjumpa dengan doktor. Okey, itu yang penting ya. Kadang-kadang kita tahu kita ada masalah tu, kita masih lagi takut untuk berjumpa dengan doktor. Kadang-kadang takut nak jumpa doktor sebab takut macam stigma ke, takut nanti bila pergi klinik psikiatri orang kata kita ni gila ke apa ke. Baik. Dan Sihal juga selaku majikan, saya kira ini juga kita perlu memberi ruang kepada mereka yang mungkin ada masalah yang sama seperti Alina ini. Sekurang-kurangnya ini cara mereka untuk lari daripada masalah tersebut, untuk mereka lebih yakin bahawa dunia di luar boleh menerima mereka seadanya. Betul. Sebab tu saya sentiasa bagi Alina peluang untuk menulis, sebab saya tahu dengan idea dia tu memang memberikan inspirasi kepada remaja di luar sana. Ya. Dan saya kira juga mereka di luar sana juga perlu memberi semangat, sokongan seperti Alina sendiri. Katanya sebentar tadi memang dapat sepenuh sokongan daripada ahli keluarga dan juga rakan-rakan dan juga majikan. Apapun, tahniah Alina kerana berjaya hasilkan pujuk. Nak pujuk diri sendiri. Kalau tak diri sendiri, siapa lagi? Betul tak? Betul. Terima kasih kerana bersama kami di Wanita hari ini. Dan terima kasih juga kepada Seha bersama kami berkongsi pengalaman berkenaan dengan Alina ini. Dan kami harapkan apa yang kami kongsikan hari ini memberi manfaat kepada anda. Untuk anda terus yakin, walau apa pun cabaran, walau apa pun rintangannya, anda tahu bagaimana anda nak menilai diri anda berdepan dengan dunia realiti sebenarnya. Baik, saya nak hadiahkan Alina dan juga Seha ini dengan lagu Laskar Pelangi, nyanyian daripada Han Kifli. Silakan Han. Berlarilah tanpa lelah
kan terkan waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Wanita Hari Ini. Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini, pastinya dalam segmen Tajaan. Hari ini kita nak cerita lebih lanjut tentang produk baharu daripada Serai Mas Herbs Trading. Tak lain tak bukan, kita bersama dengan Puan Sunita Bibi Ali Akbar selaku pengasasnya dan juga Cik Linda ataupun Marlinda Jasriza. Apa khabar dua-duanya? Sihat, Linda. Sihat ya, ceria je. Itulah. Lagi-lagi bawa kosmetik kan? Itulah. Ni depan kita ni ada set kosmetik baru untuk pengguna di luar. Luar sana, pengguna Wanita Hari Ini. Kasih. Mungkin ramai yang teruja nak tahu ni. Ha, silakan. Okey, terima kasih Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton setia Wanita Hari Ini. Mm-hmm. Tetapi hari ini yang saya bawa produk baru ni, okay, bukan khusus untuk wanita. Aha. Untuk lelaki dan wanita. Okay. Jadi Ratna Skincare ni kita datangkan dengan dua jenis. Mm-hmm. Di mana kita bawakan set normal jeragat, mm-hmm, dan juga set sensitif berminyak. Jadi pengguna-pengguna di luar sana atau penonton-penonton Jom Singgah, WHID sana. Jom Singgah kejap lagi. Okey, okey, okey. Kita bawakan set Rana ni dengan empat barang di dalamnya. Emponita. Ya, betul. Kita bawakan night cream, kita bawakan krim siang, kita bawakan serum dan juga sabun. Okey, betul. Jadi mungkin Emponita ada ingin perkatakan sesuatu tentang krim siang. Katanya ada yang istimewa. Okey. Wow, ada istimewa sebenarnya rupanya. Sebenarnya Rina kan? Yeah. Dalam set Rana ni, skincare ni, kita ada dua set. Mm-hmm. Satu set untuk kulit normal dengan jeragat. Okay. Satu lagi kulit sensitif dengan jerawat. Mm-hmm. Jadi kita spreadkan. Jadi ada yang masalah macam ni, kena pakai macam ni. Janganlah nanti kulit kering contohlah kan. Mm-hmm. Pakai set sensitif tak sesuai. Tak kenalah kan. Sebab tak perlu ragu-ragu, sebab di dalam kotak skincare ni kita dah tulis kat situ untuk kulit apa. Mm-hmm. Cara penggunaan. Mm-hmm. Jadi tak perlu risau. Saya nak bagi tahu. Ya, dengan Rina ni. Aha. Kami dapat satu formula yang sangat baik. Kami dah research produk ni bertahun. Okay. Untuk keluarkan kosmetik. Bukan kata buat hari ini, research hari ini, esok boleh pasarkan. Tak. Ya, bertahun. Kami bertahun untuk nak dapatkan kualiti yang terbaik. Okay. Untuk pengguna di luar sana. Okey, kami dah dapat satu krim. Okay. Day cream. Aha. Siap dengan SPF. Aha. Produknya sangat, saya sangat suka pakailah. Okay. Saya memang wanita, memang dia cakap hari-hari dia suka sangat krim siang Natural Perfection cream ni. Mm-hmm. Sebab orang kata tekstur dia memang cantik. Mm-hmm. Walaupun gelap, tapi sebenarnya bagi mereka yang ada masalah, tak ada masalah yang ketara seperti jerawat dan berminyak, memang sesuai sangat pakai krim ni. Okey, Cik Linda, saya nak cakap. Saya lebih fokus pada krim ni. Okey, silakan. Okey. Sebab kenapa kita buat warna macam ni? Mm-hmm. Sebab ini untuk orang yang kulit yang hitam manis. Macam saya lah. Kan? Jadi kita yang kulit yang tak cerah, kita perlu ambil warna yang natural.
Kita tak boleh ambil warna pink. Okay. Kalau kita ambil warna pink terlalu putih. Betul. Macam kata orang, dah kulit lain. Tangan lagi, lain. Kan tak serata kan, tak cantik kan. Jadi kita nak benda tu natural. Okay. Jadi kita keluarkan warna macam ni. Jadi kulit yang hitam manis boleh pakai. Saya tunjuk eh. Silakan. Okey, warna dia macam ni eh. Macam ni. Di dalam krim natural ni, okay, kita ada masukkan minyak kelapa dara. Padahal dia macam lembap sikit kan. Jadi kulit kita taklah terlalu kering, tak terlalu minyak. Dia naturalkan balik kulit kita. Bila kita pakai tu, dia akan bantu hilangkan macam parut-parut eh. Ini krim siang. Krim siang. Tapi kalau kulit kita ni sesuailah kulit macam Cik Linda kita ni yang putih melepak. Yang putih tu kena pakai lagi satu krim, tapi apa-apa pun kita pergi kat VT dulu. Kita tengok VT. Saya nak test untuk bahagian saya punya kulit pula. Okay. Kita tengok kat VT ni sebenarnya kita bukan saja bawakan produk terbaik Ratna Skincare, kita juga bawakan pelbagai jenis jus. Mungkin di antara kita ada masalah kesihatan, sakit lutut, sakit sendi, susah nak bergerak, aktiviti seharian terganggu, kurang minum air masak dan banyak lagi masalah seharian ni, boleh amalkan jus Hidayah Gold Plus Collagen. Di mana betul, raja segala herba ni mengetengahkan pelbagai jenis herba. Okay. Yang mana kita juga pilihlah Rina yang memang terbaik untuk wanita Asia, lelaki Asia. Tambah-tambah lagi kita ni terdedah dengan pelbagai jenis udara. Betul, dia pencemaran akan betul. Bila kita ni terdedah dengan udara, dengan pemakanan akan menyebabkan masalah kesihatan. Apa yang kita perlu buat, kita kena ambil satu suplemen yang hebat. Contohnya macam jus Hidayah Gold dia boleh bantu berbagai-bagai masalah kesihatan. Dia adalah pemakanan dan dia adalah membantu. Okay. Kita kena ingat benda yang membantu ni kita kena konsisten. Okay. Tak bolehlah makan hari ni esok tak fokus lagi kan. Yeah. Mestilah tak nampak kesan. Betul. Jadi kita pemakanan ni kita kena konsisten hari-hari. InsyaAllah kita akan nampak perubahan hari-hari, perubahan tu akan nampak seharian. Maksudnya walaupun kita ambil hari ini, esok kita dah nampak Fiza. Fiza pula. Tak apa. Tak ada masalah. Tak apa. Nanti saya kirim salam kat Fiza. Okey, boleh. Jadi tadi Puan Nita, kita dah cerita banyak tentang jus Hidayah Gold Plus Collagen. Puan Nita pun dah bawa demo tentang bagaimana cantiknya Natural Perfection Cream. Saya pun tak nak mengalah juga. Betul. Okey, saya nak bawa kata satu produk yang memang saya suka, iaitu Ratna Toner. Okay. Memang tak ada dalam set Rina. Memang kita kena beli berasingan. Okay. Walaupun berasingan, ia tetap penting. Di mana kelebihan Ratna toner kita ni, kalau kita mudah ada spray saja. Warna pink Warna pink. Tapi lelaki yang tak suka pink jangan pula jadikan alasan tak suka pink tak nak guna Ratna toner. Kena guna juga. Jadi kita gunakan tangan Puan Nita juga sebagai tadi kita krim kita guna tangan yang kanan Sekarang kita gunakan tangan kiri. Okey, sebenarnya kita kalau hari-hari kita pakai sabun, kita bersihkan pun sebenarnya tak 100% hilang. Daki-daki kita tu. Okay. Makeup-makeup kita tu. Kalau sebenarnya kalau kita sapu dan terus-terus sapu, sebenarnya ada lagi sisa-sisa yang belum tertanggal. Jadi kita tengok kat sini. Puan Nita dia memang boleh zoom kamera boleh zoom. Dah memang bersih habis. Jadi kita nampak lagi. Walaupun sedikit, kita dah guna scrub badan kan, tapi masih ada kekotoran. Kalau kita nak cerita tentang kehebatan produk daripada Ceramas ni, memang banyak sekali. Tak cukup masa ni. Tapi macam mana agaknya mereka boleh nak ketahui ni bagaimana maklumat lanjut. Sebenarnya produk Ceramas ni boleh dapati macam mana packaging, harga dan sebagainya, boleh layari kita punya Facebook ataupun Instagram just type Ceramas HQ ada di sana. Dan boleh didapati di kedai-kedai jabu. Betul. Toko-toko bahagian insya-Allah memang dah ada. Memang dah ada insya-Allah. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Puan Selita Bibi Ali Akbar dan juga Puan Marlinda. Cik Marlinda. Insya-Allah. Doa saya tu. Okay. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini bersama dengan Han Kifli. Wanita hari ini. Kembali lagi bersama kami di Wanita hari ini, seperti yang dijanjikan, ini dia Han Kifli. Apa khabar? Khabar baik, Kak. Sihat, Kak. Sihat. Sihat, alhamdulillah. Baik, Han 21 tahun. Pernah 21. Menyertai Mentor Millennia. Ya, 2016. Awal tahun hari itu. Betul. Dan dah hari ini melangkah satu tapak lagi, dah ada single baru. Single baru. Cuba rasakan. Betul. Okey, apa yang nak dicuba rasakan tu, Han? Cuba rasakan ni dia sebab dia nak suruh
perempuan ni cuba rasakan hati dia. Dia tengah sakit hati lah. Oh, lelaki yang sakit hati. Ya, lelaki yang sakit hati. Okey. Mm-hmm. Lepas tu dia putus cinta, dia nak main-mainkan macam tu lah. Siapa yang nak main-main ni? Lelaki ke? Perempuan tu yang main-mainkan. Kita buat balik. Ish. Cuba rasakan balik. Macam tu lah. Maksudnya lelaki suruh rasa macam mana dia rasa pula. Kita yang buat balik. Ini dendam ni. Revenge. Tapi mungkin nak kongsikan lah. Memilih mungkin dari segi genre muzik balada. Bukan. Ni pop. Pop. Okey. Kenapa agaknya lagu yang mungkin selalunya cuba rasakan melibatkan soal hati perasaan ni tapi di pop kan? Dia macam tu. Kenapa? Sebab sebab genre saya kot, direction saya. Okey. Memang agak catchy-catchy sikit orang dia kan. Tu diberi lagu yang macam ni. Catchy-catchy eh. Okey. Siapa idola Haj sebenarnya? Idola dalam Malaysia? Ya. Yeah. Paling idola Datuk M. Nasir. Datuk M. Nasir. Cuba nyanyi sikit lagu Datuk M. Nasir. Keringkanlah pipimu, Ratnaku. Cubalah senyum. Sedapnya. Tapi saya dengar lagu tu Ratnaku, Roy yang nyanyi kan? Ratnaku. Ya, tapi sebenarnya lagu Datuk M. Nasir. Okay. Mungkin kalau kita dengar tadi, Hani logat dia utara. Orang utara? Memang orang utara. Saya anak jati Jitra Kedah Darul Aman. Tu dia, dia main daripada Jitra tu. Okay. Apa yang Han nampak dunia seni Han dalam masa 5 tahun ni? Apa yang Han nak capai sebenarnya? Oh, semestinya nak ada show sendiri, konsert sendiri. Mm-hmm. Tapi personally memang saya nak jadi artis yang dihormati lah, senang supaya orang-orang dapat lihat kebolehan Hana. Okey, lagu tadi cuba rasakan itu adalah hasil tulisan sendiri atau bagaimana? Tak, itu tulisan daripada kumpulan Adi Sixth Sense. Sixth Sense, okey. Kumpulan Sixth Sense dan komposernya Natasha. Daripada Putih Entertainment. Tapi Han sendiri tak ada rasa untuk menulis sendiri. Kadang-kadang bila kita tulis sendiri kepuasan tu lebih kan? Betul. Macam mana? Ada, memang ada rasa. Ada rasa, tapi untuk permulaan ni memang saya struggle sikit lah. Untuk baru-baru ni saya kena banyak belajar lagi. Sebab semua pun saya memang nak kena belajar lagi, itu lah. Okay. Awal-awal lagi. Dan Han mungkin kalau diberi peluang lah kan, nak berduet selain daripada Datuk M. Nasir, siapa agaknya yang mungkin dirasakan sesuai lah dengan genre muzik Han ni nak berduet? Okay. Saya crush dengan Eliana. Saya suka dengan Eliana. Kalau boleh saya teringin lah dengan Eliana. Okey, baiklah. Bagi mereka yang mungkin nak tahu lebih lanjut siapa Han Kifli ni, bagaimana agaknya kehidupan seharian Han Kifli, Instagram Han apa? Instagram saya boleh check dekat Han Kifli. Okey. Han _ Kifli. Baiklah. Saya sangat aktif kat situ. Baik. Kami ucapkan selamat maju jaya kepada Han dalam dunia seni ini. Jauh lagi perjalanan. Semoga kita lepas ni dengar perkabaran yang lebih baik daripada Han Kifli. Terima kasih. Dan sekejap lagi kita nak dengarkan lagu Cuba Rasakan. Terima kasih kepada semua penonton wanita hari ini. Esok saya akan kembali lagi dengan topik nafsu. Kami tinggalkan anda dengan persembahan Han Kifli. Cuba Rasakan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Pergi dan tak akan kembali. Aku tak mengerti mengapa semua harus terjadi. Kau tinggalkan semua kenangan ini, sisakan perih. Coba rasakan sakitnya hatiku, coba rasakan perihnya hatiku, coba rasakan sakitnya hatiku, coba rasakan perihnya hatiku.
Coba rasakan sakitnya hatiku. Coba rasakan perihnya hatiku. Coba rasakan sakitnya hatiku. Coba rasakan perihnya hatiku. Coba rasakan sakitnya hatiku. Coba rasakan perihnya hatiku. Coba rasakan sakitnya hatiku.